Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengerusi. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih pada penganjur kerana telah menjemput saya untuk sharing some of ideas dan sedikit pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini saya kena tukar. Oh, ini korang kena buat ni. Saya orang lama. Alright. Saya orang muda. Okay. Tajuk dibagi pada saya konsep wakaf dalam perubatan. Saya modify sedikit. Langkah permulaan di USIM. Kita akan membincang sedikit apa yang kita lakukan di USIM. Alhamdulillah pagi tadi Dato' Nik Nasri telah menyentuh perkara yang penting yang mungkin tak perlu saya elaborate lagi dalam konsep yang sama. Okey. Ada siapa mari Kelantan, Dok? Saya orang di Sembilan. Ada mari dari wakaf Cik Yeh, Dok? Ada, USM, ada? Kalau orang di Sembilan pergi, orang di Sembilan pergi ke wakaf Cik Yeh, dia tak tanya wakaf tu. Yang dia tanya tudung. Kan? Tempat shopping. Itulah di bawah tu kalau pusat komersial di Kelantan. Jadi wakaf dah lama terkenal di Malaysia, di Melaya dan di tanah Melayu atau Nusantara. Jadi apakah wakaf itu? Seperti Dr. Helmi, saya nak buat disclaimer jugalah. Saya bukan ulama, tidak diterim seperti USIM punya graduan. Saya ada di-train di UKM, di Amerika, lagilah Hawaii pula tu. Hawaii dengan Waikiki Beach dia. Kelas dekat pantai. Oh, best. Kelas kat pantai, dia pergi menyelam-nyelam kalau sama. Sebab dia datang dari Alaska. Winter. Why not, Yaunis, we have a class in Waikiki Beach? So, saya dengan Dr. Chandra dari Indonesia bawa payung. Pakai baju batik lengkap, dia bergolek-golek. Okey. Itu sedikitlah. Wakaf. Ini wakaf. Inikah wakaf? Itu Prof. Samsir tu. Tengah berteduh tengkap panas. Saya baru ambil ni dari Langkawi. Dekat apa tu? Wakaf Masyuri. Ini wakaf. Cantik. Sekata saya guna untuk modal. Wakaf. Pondok ni dipanggil wakaf, tapi di wakaf Cik Yeh saya dipahamkan di zaman awal dulu wakaf Cik Yeh itu membuat wakaf yang diguna untuk niaga berehat dalam jalanan untuk solat. Jadi dia mewakafkan pondok itulah. Tapi sekarang orang panggil ini semua wakaf. Betul lah tu daripada permulaan dia. Kalau ni wakaf, adakah ini wakaf? Ini pondok untuk rehat, ataupun di Negeri Sembilan dipanggil pundung je ni. Tempat orang berehat-rehat. Okey, tu. Tu lepak-lepak. Ataupun kanak-kanak main kadang. Ini kah wakaf. Jadi dengan harapan, lepas pada ni kita faham sikit apa itu konsep wakaf. Dan kita akan lihat. Itulah aim saya. Mana-mana nak tanya nanti. Kalau tak sekerti, saya simpan bak sini, you punya number, saya jawab. Saya kena tanya ulama dulu yang ada kat USIM ni, Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Memang mereka expert juga dan saya pun belajar melalui mereka. Saya ikut kursus-kursus yang mereka lakukan kerana saya pemegang amanah wakaf. Okey. Ini pun tanah wakaf. Kalau Negeri Sembilan ditubuk tanah wakaf, belah kiri tu, semalam saya rasa Ustaz Nazri tunjuk gambar yang sama. Kan belah kiri tu tanah wakaf. Kalau sebutkan Negeri Sembilan tanah wakaf, maksud dia kubur. Kerana lazimnya tanah wakaf, tanah kubur ni, perkuburan diwakaf.
Belah kanan itu cantik itu, pokok kurma pula tu. Ini bukan kat Saudi Arabia ya. Siapa? Siapa tahu ini siap ini apa ini? Masjid kat mana ni? Al-Bukhari Mosque ya? Di Al-Ustaq. Universiti Al-Bukhari. Alhamdulillah tak jadi tutup. Saya menghadiri kursus wakaf dulu kat situ. Dr. Hussein kena belajar walaupun saya dah veteran. Okey, ni wakaf. Tanah masjid wakaf. Ini institusi wakaf yang paling tertua dan terkenal. Dan berjasa, faedahnya telah manfaatnya dah sampai ke seluruh dunia. Kerana dia sebuah universiti, tempat latihan, guru-guru, tuan-tuan guru saya, pakcik saya, ayah saya, dia ada di Mesir belajar dan sebagainya. Ramai ulama, lulusan ulama selain pada Mekah Madinah. So, Universiti Al-Azhar, itu. Ini satu institusi wakaf yang tertua, yang terkenal dan berjasa. Jadi, kita dah tengok bermacam. Dan institusi wakaf ini meluas, contohnya di Syria, di Egypt, juga di negeri-negeri Timur Tengah yang lain. Di Indonesia banyak berkembang, saya dah menengok berapa universiti, berapa pesantren kalau disebut, unsurnya adalah wakaf awalnya. Okey, sejarah penting dalam wakaf, saya ada tadi siapkan tu, boleh dibagilah sedikit. Ada hadis untuk kita, kerana konsep wakaf tu datangnya daripada yang ini. Individu yang pertama yang boleh dikatakan melakukan wakaf ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Umar telah mendapatkan tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi untuk mendapatkan fatwa ataupun pandangan Nabi tentang tanah tersebut. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya tidak pernah atau tidak mendapat harta yang lebih berharga bagi diri saya berbanding dengan sebidang tanah tersebut." Lalu Rasulullah bersabda, "Jika kamu mahu, tahanlah pokoknya, lalu sedekahkanlah hasilnya." Okey? Itu bol tu yang penting tu. Tahanlah pokoknya, lalu sedekahkanlah hasilnya. Kata Ibnu Umar lagi, lalu Umar mensedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Lalu beliau mensedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, keluarga-keluarga terdekat untuk memerdekakan hamba, sabilillah Ibnu Sabil dan tetamu. Tidak ada halangan bagi pengelolanya untuk memanfaatkan sebahagian daripada hasilnya dengan cara yang baik. Boleh dia berikan kepada temannya dengan tidak mengambil harganya. Boleh bagi percuma lah ya. Sedikit saja riwayat Muslim, dia di situ beliau sedekahkan pokoknya. Okey, inilah konsep wakaf yang paling asas sekali ya. Kalau tanya saya, apa konsep wakaf? Hadis ni lah. Okey. Saya berkesempatan berjumpa dengan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi ni apa? Siapa tahu? Gelaran pada Umar Al-Khattab. Al-Faruq. Jadi Profesor... arwah profesor dia profesor religion di Temple University USA, visiting professor McGill University, dan beliau juga visiting professor pada UIA dahulu. Beliau juga antara orang yang terlibat dalam menubuhkan INSTEC, Institute Islamic Thought yang ada sekarang ni. Dan beliau pernah kata ramai ummah telah mendapat manfaat dari wakaf Khalifah Saidina Umar tersebut, termasuklah beliau sendiri. Ini dalam tahun 80-an lah. Tahun 80-an anda semua ada lah. Majoriti tak ada lagi ya? Ada dah. Kecil lagi.
Jadi bayangkan 14 kurun wakaf yang dibuat oleh Saidina Omar masih berterusan hari ini manfaatnya. Okey. Nah, itu yang penting untuk kita sadari. Karena saudara nanti akan jadi doktor sebagainya. Yang dah doktor tu mulalah berwakaf. Ha, yang dah mula berdoktor dah ada duit. Marilah kita sama-sama berwakaf. Nanti kita jelaskan kenapa. Okey. Definisi wakaf. Di segi bahasa, stop. Wakaf, stop. Ha, perkataan wakaf ni saya mula dengar masa saya ngaji Quran dari pakcik saya. Awak orang kanak-kanak yang tak boleh bernafas panjang. Tahu sebab apa? Medical student, sebab apa tak boleh nafas panjang? Kalau baca ayat tu, tak habis. Ha. Pakcik saya kata, wakaf kan? Saya tak faham. Abang saya kata, berhenti. Bila berhenti, saya ambil rehal, belakang Quran, saya pergi ya. Ke mana pula tu, kata aku. Jadi saya belajar waktu tu, wakaf tu berhenti rupanya, nokta. Belajarlah waktu tu kan, macam mana nak mewakaf kan? Macam mana nak sambung kan? Itulah dia wakaf. Jadi berhenti, menegah atau menahan. Ya, yeah, simple saja konsep dia. Definisi wakaf, apa-apa harta pewakaf yang ditahan miliknya di atas harta tersebut daripada sebarang urusan, termasuk jual beli, pewarisan, hibah atau wasiat. Dia kata dia berhenti yang tu. Di samping mengekalkan sumber fizikalnya, ainnya, dengan cara menyerahkan hak milik harta kepada seorang yang pengguna atau pengurus yang harus dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat gunanya, hasilnya, produknya daripada hati pewakaf yang telah diwakaf, daripada harta pewakaf yang telah diwakafkan adalah untuk membuat kebajikan ke jalan Allah. Okey, nah, ini konsep yang sangat penting daripada hadis tadi. Okey, jadi bila ada satu wakaf tu dah adalah rukun dia, tentulah pewakaf orang dia al-waqif, harta yang diwakafkan al-mawquf, orang yang menerima wakaf al-mawquf alaih, ataupun itu yang mengurus ya, dan penyataan wakaf al-sirah, kena ada akad nikah dia lah, aku nikahkan akan nikah dia tu kena buat. Alright, ok, saya ulas sikit saja kepentingan wakaf ini dari segi ciri-ciri umat. Wakaf adalah sedekah berterusan, sedekah jariah. Keunikan wakaf dia membezakan konsep pemisahan antara hak pemilik dan faedah penggunanya. Jadi seolahnya di wakaf jadi milik siapa dah ni? Cara bahasa umumnya, ada bahasa Arab je, saya lupa istilah dia. Siapa milik harta tu dah jadi? Bukan dia lagi dah kan? Orang pewakaf bukan pewakaf lagi dah. Jadi seolahnya dah milik Allah lah. Jadi seolahnya harus kekal dia tu, yang asas dia tu, yang ain dia tu. Tapi faedahnya diguna, harus diguna untuk kebajikan dan perkara-perkara yang haruskan oleh syarak. Okay, ini satu konsep yang penting. Bayangkan tadi 14 kurun wakaf Saidina Omar masih wujud hingga ini, memberi sumbangan kepada ummah. Jadi that's mean very power economic and ummah development. Itu ringkasnya. Okey, pulangan dari ayat firman Allah ni, saya baca marfumnya. Berbanding derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh yang menambahkan 7 tangkai. Tiap tangkai ini mengandungi 100 biji. Berapa biji dah jadinya? Kalau satu round 700 kan? Betul? Kalau 1,000,000 round sampai dia berterusan sampai akhirat, hari kiamat bila lah? Berjuta-juta tak tahu. Jadi pentingnya wakaf. Okey. Dan ingatlah Allah melipatkan ganda pahalanya pada sesiapa yang dikenaki. Dan Allah maha luas kurnianya, maha luas juga ilmu pengetahuannya. Nanti kita boleh merwakaf. Ini ada bekas wakaf.
berwakaflah walaupun seringgit. Kerana seringgit dia boleh jadi berapa kita tak tahu. Ya, pada pelajar-pelajar bolehlah berwakaf. Saya suruh anak saya buat sirah ni, rupa dia dah berwakaf dalam. Dia belajar tahun 2 universiti. Saya wakaf seringgit saja. Wakaf ini namanya wakaf tunai. Nanti saya jelaskan. Ya, seringgit saja. Kerana dia boleh jadi berapa? Wallahu a'lam banyak. Boleh sambung. Nanti saya serahkan pada badan yang ada di USIM ni yang uruskan wakaf. Okey. Pulangan pada yang berwakaf, apabila mati seorang anak Adam, ni hadis Nabi, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Untung rupanya jadi lecturer, ya. Kalau berwakaf dan nombor dua itu ngajar, cari ilmu, dapat ilmu bermanfaat pada semua orang dan jadi harta jariah. Saya kempen ni supaya graduan USIM join USIM, graduan USM join USIM. Kerana kita ada sistem wakaf yang kita dah mulakan. Okey. Saya sebut sikit bahagian pembahagian wakaf, saya ambil umum saja. Wakaf ahli, ini kalau kita wakafkan pada pewakaf tu kepada ahli keluarga. Dalam keluarga saya jadi wakaf ahli. Tanah-tanah wakaf yang dalam keluarga saya dah bertulis oleh keluarga saya yang dulu-dulu-dulu-dulu-dulu. Dia keluarga dan diurus oleh keluarga dan begini fa'at pada ummah dan juga keluarga. Dia rupanya dia ikut Saidina Umar punya hadis tu, ya. Dan Saidina Umar. Wakaf khairi, manfaatnya boleh digunakan untuk kebajikan ummah dan masyarakat. Ummah, dia ada dua jenis, wakaf am, wakaf khas. Satu dan dua tu boleh bersama kalau disebutkan. Detail-detail ni nanti boleh bincanglah. Jadi wakaf am tidak dikhaskan oleh pewakaf kepada pihak tertentu. Harta boleh dibangun bagi apa-apa maksud sesuai dengan yang kita dikenal oleh syarak. Jadi kita tak sebut cara khas. Wakaf khas ni biasanya pada pihak untuk pihak tertentu, pewakaf dikatakan secara spesifik untuk kegunaannya, contohnya berwakaf masjid, tadi saya sebut tanah perkuburan dan sebagainya, khusus disebut. Itu sebab sirah tu penting. Dalam situ ya ada kulit tu, sirah dia saya tuliskan di situ supaya macam mana kita menyebutnya. Boleh juga kita berwakaf kepada keluarga yang telah meninggal, ya. Jadi jenis wakaf, wakaf khas ni ada tiga jenis: wakaf harta, wakaf tunai, wakaf korporat. Saya tak nak sentuh wakaf korporat ni, banyak detailnya. Jadi saya sentuh yang dua yang paling utama, wakaf harta dan wakaf tunai. Sekarang saudara tengah menjalankan wakaf tunai. Wakaflah walaupun RM1. So kita tengok wakaf harta tu mudah. Ya, anggota masyarakat atau seseorang berwakaf melalui tanah, rumah, kediaman. Ini biasa kita lihat. Ya, kita lihat. Dan sekarang ini pun banyak sistem wakaf yang paling hebat sekarang ni, ikut pandangan saya lah, ya, terlaksana di Singapura. Di bawah MUIS. Waktu itu ada kesempatan untuk saya pergi, tapi saya pindahkan pada Prof. Samsi. Kerana Samsi lebih muda daripada Mak Yunus ni. Nanti dia kena sambung tugas-tugas yang saya memulakan ni. Saya kata, kau yang pergi. Nanti kau lari balik ke Johor. Tadi dia telah menengok di Johor, tapi saya dah mendengar pembentangan oleh yang menyediakan dari Singapura. Dan ramai PhD-PhD yang terlibat dalam wakaf dianjurkan oleh MUIS. Saya bagi contoh simple saja wakaf harta dia. Contohnya tanah perkuburan, kerana sangat tanah di Singapura sangat mahal.
Dan di Singapura pun banyak sekolah-sekolah agama. Jadi kubur tu katalah dia besar tu. Jadi kubur tu jadinya kecil saja sekarang ni, tapi naik ke atas macam rumah di Singapura. Jadi kalau keluarga kita meninggal, you main grade tingkat 10. Kiri nombor 3, grade nombor 6. Nun tengah nan nenek gitu. Macam tu. Disusun. Jadi tanah yang lain itu, dia telah gunakan untuk menyediakan kondominium. Kondominium 30 tingkat, 40 tingkat, 50 tingkat. Yang semua rakyat Singapura boleh guna. Keuntungan daripada pewakaf itu diguna untuk pembangunan rumah. Termasuk sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah. Apa-apa kat Singapura yang terkenal itu. Aljunied, apa semua itu. Ya? Jadi dia tak ada lagi mengut wakaf ataupun derma di tepi-tepi jalan di stesen minyak yang kita lihat sekarang ni di Malaysia. Jadi harta boleh ada alih, tanah, bangunan dan lain, dan harta tidak alih, ya. Harta alih contohnya peralatan masjid dan lain-lain, peralatan klinik. Saya tunjukkan Universitas Islam Indonesia di sini kerana saya ada pengalaman di Indonesia. Saya belajar Indonesia dulu, saya pergi tengok-tengok pondok juga. Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Kiai Haji Wahid Hashim dan Dr. Sucipto. Hatta tu siapa? Siapa tahu? Ada siapa dari Indonesia sini enggak? Enggak ada. Soekarno Hatta. Jadi presiden pertama Soekarno, timbalan dia adalah Hatta. Ini adalah remaja, apa ni, waktu itu dia muda, ya, dia bergerak melalui institusi dakwah dan mereka berwakaf. Nasir ni adalah orang yang terkenal dalam di Indonesia juga, dalam perlembagaan dan sebagainya. Wahid Hashim adalah ayah kepada Menteri Agama Indonesia yang pertama, bapa pada Pak Gus Dur, Presiden Indonesia sebelum Megawati. Sujito adalah doktor yang terkenal di Indonesia. Mereka berwakaf masa mudanya. Dan mereka telah menyediakan sekolah menengah dan sekolah perguruan lama-lama menjadi universiti, sekarang Universiti Islam Indonesia yang mempunyai cawang-cawang di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah wakaf pemuda-pemuda ini. Saya nanya pemuda-pemudi ini melakukannya awal, alangkah hebatnya negara kita. Itu pidato Soekarno. Ya, ini kumpulan-kumpulan ini. Jadi kenapa saya ambil contoh Universitas Islam Indonesia. Okey, wakaf tunai. Jadi anggota masyarakat boleh berwakaf melalui wang tunai. Contohnya RM1, RM2, RM3, RM5 dan berapa-berapa ribu, juta-juta ringgit kalau saudara kaya. Ya. Sumbangan ini dikumpul di satu menjadi modal bagi membeli bangunan, harta, bangunan kedai, hospital, klinik dan sebagainya. Harta ini dinamakan mustarak wakaf, ya, penyatuan harta, berapa harta, dan digunakanlah untuk apa? Untuk perniagaan, beli bangunan, boleh disewa. Manfaat pada sewa itu, inilah yang dibuat oleh Ma'ins sehingga saudara-saudara boleh hadir pada hari ini. Jadi pada manfaatnya, pokoknya sudah jalan jadi bangunan, jadi hotel dan sebagainya, ya. Hasilnya itu dimanfaatkan untuk pembangunan rumah, termasuklah contohnya hari ini adalah anda mengikuti kursus ini. Inilah kekuatan dia. Idea dia tidak hilang walaupun RM1. Itulah tadi yang disebut oleh Allah pun dalam Al-Quran dan juga oleh hadis yang saya nyatakan tadi. Okey, bagaimana pengurusan wakaf? Ringkas saja kerana tak boleh lama sangat. Sudah pukul 12. Okey. Sekarang ni di Malaysia pengurusan wakaf semua di bawah kuasa kerajaan negeri. Kalau di Negeri Sembilan ni oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan ada enactment wakaf Negeri Sembilan yang telah di update 2005 menjadi enactment wakaf antara yang termoden, antara yang terawal. Dan kemudiannya barulah negeri-negeri lain mengubah, termasuklah Selangor. Jadi Negeri Sembilan paling awal. Tetapi dalam wakaf yang powerful sekarang ni adalah Selangor yang kemudian. Ya.
Jadi Maiz sebenarnya telah menubuhkan anak syarikat dalam pengurusan wakaf ni, dipanggil Maiz Holding Sdn Bhd. Di bawahnya itu dibuat perbadanan wakaf Negeri Sembilan Sdn Bhd. Jadi duit yang kita terima asalnya adalah wakaf, hasil pada wakaf ini perbadanan wakaf Negeri Selangor menyumbang pada seminar hari ini. Jadi perbadanan wakaf ini kalau tiap-tiap negeri hampir sama dah sekarang ni. Setiap perbadanan wakaf beroperasi sebagai syarikat. So dia manage as company. Perbadanan menjalankan pengurusan wakaf secara profesional, teratur, siap dengan audit dan sebagainya. Dia detail keuangan dia, pengurusan, pentadbiran, account secara wakaf. Dan dia digunakan untuk mengurus bangun harta tanah. Contohnya dia mengurus harta-harta wakaf yang dahulu banyak anda terbiar, diambil alih dan dimajukan berdasarkan prinsip sesuai dengan enactment tadi. Dan salah satunya mengurus skim wakaf tunai seperti tuan-tuan yang bermula sekarang ini. Okey, insyaAllah tidak akan rugi, insyaAllah. Okey, sebagai contoh saya menggunakan ini contoh antara wakaf dalam bidang perubatan antara kerjasama USIM dan MAINS. Bila MAINS itu tentulah berkaitan dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, MAINS melantik USIM sebagai mutawali wakaf. Kita jadi wakil. Jadi sekarang wakaf yang saudara bagi akan masuk pada USIM sebagai mutawali wakaf Negeri Sembilan. Mana kita boleh kumpul. USIM membuka tabung wakaf dengan nama Dana Wakaf Al-Abrar USIM. Okey. Ditabi urus oleh Pusat Pembangun Pembiayaan Wakaf USIM. Ini diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Alias, pakar ekonomi dari FEM. Okey. Jadi pusat ni apa peranan dia? Menerima harta wakaf dari MAINS dan lain-lain. Dan kita juga dah minta dan juga akan diberi wakaf-wakaf daripada lain. Saya kata mari kita pergi Kelantan jugalah minta. Dia orang wakaf Kelantan, orang kaya. Mungkin dia banyak wakaf dia. Contohnya wakaf CIE ya. Nanti mungkin kita dapat. Kerana di USIM paling ramai pelajarnya adalah dari Kelantan, Terengganu. Nanti saya akan pergi pinta wakaf. Kita akan dapat, insyaAllah. Dan boleh mengumpul wakaf tunai. Sekarang saudara tengah kumpul dan ini akan masuk pada tabung wakaf USIM tadi Al-Abrar. Dan Pusat Pembangun Wakaf akan menukar kepada mana-mana harta kekal. Jadi contoh mana-mana kekal, contohnya perkhidmatan dalam pusat wakaf ni tadi mengagihkan kepada perkhidmatan kesihatan. Wakaf yang diterima, wakaf yang sumbang, inilah yang saya diberi tanggungjawab, klinik pakar kesihatan USIM, nanti untuk kegiatan agama, pendidikan, penyelidikan, penerbitan, atau pelajar ada masalah, ada tadi kan dia, pelajar masuk yang mana tadi itu? Faedah tadi yang saudara Umar tadi pelajar kan, belajar mungkin ada masalah, mungkin kita boleh tampung dengan wakaf. Atau tiba-tiba ada masalah kesihatan yang perlu rawatan lebih mahal dan sebagainya, mungkin kita boleh bantu dengan wakaf yang ada di USIM. Tapi secara umumnya untuk khidmatan kesihatan dan hospital kita dan klinik, keagamaan, pendidikan, penyelidikan dan sebagainya, kerana boleh generate ilmu juga. Okay, itu dari wakaf yang kita kumpul. Jadi untuk klinik pakar ini sebagai contoh, ya, macam-macam boleh buat, hospital dan sebagainya. Jadi USIM memulakan pada khidmatan klinik pakar kesihatan. Kita akan beri perkhidmatan perubatan, pergigian, rawatan primer, ini termasuk perubatan keluarga, ya, hemodialisis. Dan kita cuba akan menghala kepada syariah compliant dan berjaya Islam yang telah disentuh oleh Datuk tadi, ya, dalam bentuk klinik ini. Kita akan beri khidmatan kepada semua anggota masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama, dan meringankan beban masyarakat terutama golongan yang tidak berkemampuan, contohnya golongan miskin, fakir miskin, OKU dan lain-lain, yang akan kita kenal pasti supaya mereka tidak dikurangkan beban mereka kalau mereka mendapat khidmatan. Jadi khidmatan kita tidak semestinya free, ya. Siapa yang mampu, kaya-kaya, charge kita RM100, you boleh bayar RM1,900 wakaf. Boleh. Jadi keluarga yang mampu, ya,
nanti kalau datang, ya bayarlah lebih ya, wakaf. Nanti kita akan bagi resip wakaf ni. Atau mewakafkan tunai, baca sirah dia. InsyaAllah nanti saya akan letaklah dekat kaunter bayaran tu. Jadi, kerana operasi kita, perkhidmatan pakar holistik sejahtera, Datuk dah sentuh, wellness, memproses gaya hidup sehat, berlandaskan prinsip Islam dan nilai Islam, akan patuh syariah dan tadilah ibadah. Menawarkan perkhidmatan perunding bukan hanya di segi kesihatan, ya, mungkin ada kaunseling kesihatan, keagamaan dan juga yang klinik-klinik lain yang akan supportif. Contohnya, undang-undang, faraid. Nanti kerana pasien datang bermacam-macam masalah, sebagai doktor, saya pakai doktor di pakar di primary, macam-macam keluar. Macam-macam bermasalah. Dia bergaduh dalam keluarga, tertikam, luka. Isu dia faraid. Dari isteri yang saya ambil faraid, kemudian saya pergi kaunseling, berbincang dengan pakar faraid. Selesai masalah. Kalau tidak, dia luka baik, balik gaduh balik. Tak selesai. Jadi konsep holistik yang menyeluruh, ya, untuk kesejahteraan umat. Jadi the word keyword here is wellness. Dengan erti kata yang lebih luas. Ya. Manusia bukanlah dilihat, seperti dah disebutkan tadi, ada aspek fizikal, psychological, spiritual dan sebagainya. Itu masuk sosial dia, pekerjaan dan sebagainya, itu akan dipertimbangkan. Okey, macam mana proses ini akan berjalan? Jadi klinik ini akan beroperasi, jadi orang berwakaf, jadi kita akan gunakan untuk renovasi bangunan, peralatan dan sebagainya, itu akan wakaf. Bila ultrasound yang harga RM500,000, three dimensional, kalau dia wakaf, apa untungnya pada klinik sekarang ini? Kalau saya ambil dari bank, walaupun bank Islam, Al-Qadrul Hasan, ataupun Al-Bay Bitama Ajil, ataupun Mudarabah, apa yang perlu saya buat? Saya kena bayar tiap-tiap bulan, betul? Kalau dia sudah wakaf, kos itu zero. Atau hanya cost handling, cost provide service. Jadi dia akan cost akan lebih rendah. Akan membantu umat. Okay. Kalau kita pinjam, contohnya Mainz kata kalau tak cukup duit, nanti tanya Al-Qadrul Hasan. Non-interest. Loan, tapi kena bayar. Cara tadbir klinik ini insyaAllah nanti melalui USIM Tijarah dan syarikat anak syarikat universiti, utamanya dari sisi operasionalnya. Kerana harta adalah milik Mainz bawah wakaf. Klinik hanya operasional. Jadi doktor-doktor pakar-pakar yang akan memberi perkhidmatan klinik ini nanti dia akan berwakaf juga dari segi perkhidmatan dia, dari segi bayaran dia. Kita mungkin akan bagi honorium ini semua detail-detail nanti. Dan tentulah doktor-doktor pakar juga berwakaf masa dan sebagainya dan kepakaran. Alright. Pulangan. Nanti hasil daripada operasi klinik ini akan pergi pada fakulti, akan pergi pada universiti, fakulti, semua fakulti yang terlibat. Dia akan kembali pada dana wakaf dan juga untuk pembiayaan, pinjaman dan sebagainya. Dan pensyarah-pensyarah pakar USIM dah minta Bapak Yunus, bolehkah nanti kita boleh guna juga untuk latihan, pergi latihan luar? Minta, masih kita masukkan. Dah masuk. Jadi pensyarah Advantage yang terlibat nanti mereka boleh juga untuk pergi kursus dan sebagainya. Manalah tahu, mungkin lama dia akan kaya mungkin. Okey. Lokasi dia kat situ. Jadi saudara masuk ke USIM, nampak 2 sesen minyak Shell. Kalau masuk, lihat ke kanan, di ujung depannya tempat ice, apa nama ice tu? Ice room ke something like that. Noon belakang. Itu kat panah tu. Ya, dari 2 Shell nampak. Nanti kita buat signboard kat atas tu. Ni, kalau dari belakang, klinik kesihatan nilai kat situ yang sementara, kita di bangunan tu, yang klinik pakar kesihatan tu insyaAllah, di putera nilai, bagi pelajar USM, nilai ni ada 2. Satu nilai putera yang sebelah lubur raya ni. Yang seberang sana dipanggil apa? Nilai bermimpi.
Impian nilai, eh? Nilai impian. Nilai bermimpi lah tu. Okey, kita yang nilai yang putra punya, putra nilai. Okey. Ini gambar sebelum renovasi ya, tu ini belah sisi dekat dari depan dan sisi, dan ini belakang. Jadi ada tiga blok, tiga blok kedai yang ujung sekali akan hemodialisis. Itu. Ini dah mula renovasi. Ini kira tiga minggu dulu saya tak pergi tinjau dah. Kena ngajar di Tambin. Dan pergi Langkawi lah last week. Jadi dah renovasi. Contoh renovasi ya. Tengah buat kerja peringkat awal dulu. Dah pecah dah tu yang sebelah tu. Ini yang the last saya sempat ambil. Dah pasang tile bawah dia. Visi kata saya, Bapak Yunus, ini harus jalan ya bulan Ogos. Saya kata, ini gila ini bulan Ogos. Renovasinya belum. Bapak Menterinya mau resmikan. Menteri besar lah. Karena di bawah Kerajaan Negeri Sembilan kan. Program ini dari Kerajaan Negeri Sembilan, dia panggil programnya adalah Ocean Blue Ocean Strategy, merakyatkan perkhidmatan-perkhidmatan di Negeri Sembilan. Di antara lain nanti, supaya access to the people. Dan banyak program Blue Ocean dia, salah satu termasuk juga klinik bergerak ke masyarakat. Jadi kita ubahkan juga di pekak. Dalam program ni ada dipanggil kita ni klip P. Dan cahaya. Dalam program ni cahaya adalah pada pasien-pasien yang cataract. Sudah matured cataract, masih tidak buat operation. Dan dah buat survey, ada 1,800 yang perlu operation cataract. Udah terpakar ophthalmology tak ramai. Usim ada 2 orang je. Bila tanya, dia klik-klik mata kat saya. Jadi dia dah kata kita akan modify hospital baru Tambin yang boleh buat cataract surgery. Saya survey 1,800 itu dapat ditambung. Kerana pakar ada di Seremban dan Kuala Pilah saja. Bernasib baik kakak saya yang sulung, dia dapat antara senarai yang awal, dah operate pun. Saya tidak tanya pada pengarah ni sembilan walaupun kawan saya. Dia dipilih by random. Jadi ada 1,680 orang lagi. Dia minta tolong Usim. Jadi saya tengah pujuk-pujuk dua guru kamu itu. Jadi perkhidmatan itu, ni mata. Itu belum surgery yang lain. Jadi banyak perkhidmatan tidak sampai pada masyarakat. Research saya menunjukkan dalam kajian saya, rakyat Malaysia di luar bandar memang guna primary care. Tapi bila pergi tengok pakar, dia cabut lari. Atau tidak access, tak sampai, jauh, payah. That the problem they face. Jadi when they landed to tertiary hospital, sometimes too late, need more difficult management, more expensive management. If we go reach to the people, that will be better. That they need the program, community-based program. Okay? Akhir kata, akhir kalam, berwakaflah kerana ia adalah amal jariah yang akan terus hidup walaupun selepas kita meninggal dunia. Jadi, insyaAllah, suruhan saya ini dari yang muda-muda, dari mula kita boleh berwakaf dan kita tidak akan rugi. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup masa tak? Tepat masa tak? Cepat. Okey. Bagilah saya tengok. Ada orang kena cari cermin mata, saya kena cabut cermin mata. Hello Prof, looking smart today. Wow. I enjoy with my student, you know. My student is my friend. Because my student include Prof Samzi, Dekan. Your Dekan is my student. Macam you juga dulu lari dari public health. I ada soalan. Apa hukum jika penguasa tanah dan diwakafkan kepada paderi untuk bina gereja? Can we call the wakaf a sedekah? Saya balik pada sejarah lah untuk menjawab ni.
Sistem wakaf tidak ada di barat. Peringkat awal dulu. Masa zaman era kegemilang Islam di Andalusia, sistem sekolah sebagainya adalah wakaf. Dari inilah Spanish, iaitu Isabella and the Group of Sorrenting, sekolah perubatan semua kan bergerak di Seville dan sebagainya itu, dibawa ke barat. Dan mereka menggunakan sistem ini sampailah ke universiti-universiti terkenal di dunia sekarang ini. Contohnya, Oxford University, Cambridge University, di Amerika, Harvard University, Princeton University, semua ini sebenarnya adalah universiti wakaf. Dia tak sebut al-wakaf, endowment. Konsep dia endowment. Jadi orang Kristian biasanya dia akan wakaflah untuk bina gereja dan sebagainya. Jadi kita orang Muslim janganlah berwakaf untuk buat gereja. Ini joke sikit dia punya soalan ni. Jadi kalau orang Kristian memang dia berwakaf, tapi dipanggil endowment. Dan undang-undang wakaf pada negara kita dipanggil endowment. Al-Bukhari University dia menggunakan endowment. Saya hadir begitu, wakaf dia saya kritiklah cara mana kita boleh baik dan sebagainya boleh buat. Kalau kita guna wakaf, ada perbezaan sikit dengan endowment. Itu kena tanya nanti FEM. Ada 2-3 orang yang ambil wakaf. Apa beza wakaf dengan sedekah? Bukankah wakaf itu dalam bentuk benda yang habis seperti tanah, sirahnya, ada sirah dan kontraknya? Okey, sedekah one off, one you give, that's all. Okey, sedekah one off. Okay. Wakaf seringgit tadi akan berkekalan sampai yaumal kiamah, hari itu ditiup sangkakala. Kalau seringgit tadi itu sebab dia bagi contoh, satu butir menjadi 7 tangkai, 7 tangkai isi 100, tiap-tiap satu dah 700. Apa dah 700? Itu satu round. Kalau 10 round 1000 tahun, juta-juta round. Juta-juta tak tahu bila nak kiamat. Wallahualam. Seringgit dia punca dia. Itu bezanya. Rebutlah harta jariah. Dah disebut oleh Nabi, dalam Quran pun, oleh Nabi pun. Harta jariah. Beza. Boleh buat dua-dua tu. Pada keadaan tertentu tadi, bagilah. Bonus. Yang datang jumpa tu, tuan bolehlah. Bulu je, jangan banyak cakap. Tak boleh, RM10 seringgit. Itu bonus. Cupu emas, wakaf. Okey. Apa beza wakaf dengan sedekah? Itu saya dah bezakan ya. Yang paling pentingnya. Mengenai konsep wakaf dalam bidang perubatan diimplikasi dalam contoh aset yang akan diwakafkan. Okey. Kalau dalam bidang perubatan, anda bilion eh. Jumpa Prof. Yunus, saya ada berapa juta ni. Saya ada kedai, ada satu perumahan macam Al-Bukhari. Dia buat sebuah universiti. Kalau kita, kita buat hospital. Kalau ada sekarang ni nak jutawan bilion-bilionnya, bagi kat saya, kita buat Ustaz Husim segera. Kalau you wakaf kat kita 500 juta, kat saya, insyaAllah saya sanggup menguruskannya. Saya tak buat kerja lain, saya urus wakaf tu saja, cukup lah. Kerana bonus saya akan dapat mengurusnya itu. Kan? Saya melaksanakan wakaf, bonus bagi saya. Panggil saya bila kuliah sambilan dia. Oh, dulu sebab saya dah bagi saya 500 juta untuk buat hospital. Saya akan urus dengan Datuk Nik. Mai Datuk Nik kita buat. Kerana ayah pelajar ni bagi saya 500 juta buat hospital Husin. InsyaAllah kita akan jalankan cara wakaf dan jariah. Apa kita panggil? Syariah compliance. That will be the first in the world nanti. Inilah gabung akli dan nakli. Kenapa saya BC menyuruh saya? Saya kata saya sanggup. Ini Bapak Yunus sanggup. Sanggup, insyaAllah. Perlu bayar, nak bayar pun tak apa. Bolehlah saya kuati, saya terima. Sebab bonus. Orang saya pension macam saya, dia lah bonus. Alright? Fikirkan itu. Kerana anda muda.
Jadilah seperti Hatta tadi. Ha? Yang punya. Dia sudah tidak ada. Universiti dia makin lama makin banyak, makin banyak bidang. Ilmu perubatan pun semua dah sudah ada. Selain berlagak dengan itu. Nanti insyaAllah akan jadi. Bagaimana untuk mengenali institusi wakaf berautoriti? Ha, ini sebabnya Malaysia di-organize sekarang ini. Balik semula, di-review balik sistem enactment. Enactment mana undang-undang ni sudah buat dari sebelum merdeka. Bila kita review, kita panggil undang-undang itu enactment. Jadi telah di-upgrade semua negeri di Malaysia telah membuat penambahbaikan enactment wakaf. Kerajaan Persekutuan pun sudah ada wakaf, itu Perbadan Wakaf Malaysia. Saya telah berjumpa dengan pegawai di sana, minta wakaf. Boleh nampakkan, insyaAllah. Saya kerja cakap cari wakaf lah. Nanti mungkin boleh kita guna untuk kembang pada hospital dan sebagainya. Adakah penderma organ itu salah satu di pada wakaf perubatan? Tak berani saya jawab. Saya kena tanya orang. Nanti refer pada FPQS dan juga FEM mungkin. Derma uban. Aku wakafkan kidney aku. Tapi dia mati lepas tu kan? Tidak kekal dia. Saya kata mungkin tidaklah. Saya tidak berautoriti untuk cakap tu ya. Saya tak faham. Tidak. Bukan. Nanti boleh kita tanya. Salam, jika kita melakukan wakaf tunai sejarah dengan tabung ini, adakah dia telah memenuhi rakaf? Dia memenuhi hukum rakaf, wakaf ya. You baca sirah tu tadi. Syarat di situ, dia wakaf tunai. Tunai dan nanti kita akan gabung, akan mungkin membeli harta. Itu sebab saya tampal pada kotak tu. Seorang baca, baca-baca itu. Pada dinding dia tu. Itu sirah dia. Jangan pula dia, mana dia, terbuka untuk kita guna. Sirah dia tu penting. Dan ini nanti kita akan kumpul wakaf tunai ini. Mungkin kita akan beli apa? Katalah untuk dibagi untuk klinik. Ataupun untuk klinik undang-undang di USIM. Jadi orang ada masalah undang-undang, kita ada lawyer, kita ada lecturer professor dalam undang-undang, dia akan bagi servis. Okey, servis. Orang yang mampu, dia bayar. Kalau boleh, lebih biar sedekah ataupun wakaf. Yang tak mampu, kita bantu. Hasil untung tu nanti guna, kita guna manfaat dia untuk USIM. Yang bermacam-macam boleh diguna. Faham? Itu bezanya. Ain dia tetap ada klinik. Barang klinik. Okey. Kalau rosak, ganti. Jadi saya kena asingkan duit nanti untuk ganti. Alat ultrasound patah. Mana Allah tahu kok ganas begitu. Kita kena ganti. Kerana dia milik orang yang berwakaf kan. Selama dia berfungsi. Dia pernah merukun wakaf tu ya. Yang pentingnya untuk kamu sebutkan sirah tu tadi. Bawa kita untuk siapa. Dan gunanya adalah umum untuk kita beri beli pada yang boleh kita gabungkan duit-duit tunai itu. Dan kita akan gunakan manfaat dia. Apa? Kita akan gunakan akhir dia. Dia akan tetap kekal. Faedah dia tu nanti daripada usaha itu kita akan manfaatkan. Saya dah bagi contoh tadi. Kita dapat seminar. Kerana adalah hasil daripada pewakafan yang telah dibuat oleh Ma'ins. Ma'in melabur dalam hotel. Dia ada hotel dia sendiri. Orang sewa. Pergilah guna wakaf tu. Hotel tu. Hasil daripada operasi wakaf apa tadi? Daripada wakaf tadi, hotel tadi. Faedahnya kita guna untuk ini. Untuk umat. Mendidik. Ya. You tengok very powerful kind of source of economic development. Jadi saya menyuruh pada yang muda-muda ni nanti, kalau kita bermula, you sedar wakaf ni peringkat awal. Saya dalam keluarga pemegang anak wakaf, tak pernah belajar wakaf tu. Gua yang dia ahli amanah wakaf yo, kita punya tu, tapi tak pernah tahu. Jadi lepas tu saya kata wajiblah saya pergi berkursus wakaf. So we can advance it wakaf. Jadi kerana itu pondok, dan kolej pengajian, madrasah dan sebagainya. Okey, dengan itu saya ucap banyak terima kasih. Kalau ada apa kesalahan, kekurangan ala dari saya, mana yang bagus itu datangnya daripada Allah. Dan saya doakan pelajar-pelajar semua berjaya dalam semua perbezaan, dalam career. Ingatlah nasihat saya ini, mungkin wakaf ini jadikanlah senanti. InsyaAllah
Kalau dah 35 tahun macam saya, biasanya ekonomi dah lain. Saya bekerja jadi bonus. Dah umur pun bonus. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.